tapi yang buntelan kertas itu ada suratnya atau ada pesan nggak? Seperti apa? Saya tidak bisa cerita yang pasti surat kalian. Itu udah ketahuan belum? Kayak CCTV atau apa gitu? Semua barang bukti udah dibawa sama pihak kepolisian. Oke, gitu. Itu jadi, surat kalanya ancaman atau gimana? Semua dari kepolisian, mbak langsung tanya aja. Kebetulan kan deket sini, di Polsek Pesanggerahan. Jadi semuanya sudah dibawa ke sana. Mungkin ya. Mungkin nanti ingin kalau pelakunya ketangkep mau dipolisikan atau gimana? Ya, saya udah nggak mikirin ke situ dulu, saya mikirin keselamatan keluarga saya dulu sih. Karena buat saya kalau kemarin-kemarin bentuknya kan nggak nyata, kalau ini bentuknya sudah mulai nyata gitu. Jadi ya kalau kemarin-kemarin saya tidak lapor polisi, saya bingung juga mau ngelapornya gimana kalau hal gaib. Tapi kalau ini kan bentuknya nyata soalnya, jadi ya saya lebih baik serahkan sama pihak kepolisian, biar kepolisian yang mengawal kasus ini. Itu jam berapa sih? Sekira jam berapa? Kejadiannya 23.25, tapi kemarin selesai TKP itu ya jam 3 lewat. Berarti saat itu juga langsung dilaporin gitu ya, Mas? Iya, 15 menit setelah saya periksa semuanya dan saya melihat ada tulisan yang membahayakan keluarga saya, ya saya langsung lapor polisi.